Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bos Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban esai penilaian pelajaran 3 halaman 160 Penjaskes kelas 7. Ini pertanyaannya, bisa teman-teman lihat di sini. Kita akan membahas jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang bagian esainya, dan untuk bagian pilihan gandanya 1 sampai 30 telah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas jawaban esainya aja. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, seperti biasa saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara jalan dan lari. Untuk nomor 1 jawabannya adalah sebagai berikut. Perbedaan antara jalan dan lari adalah pada saat berjalan lutut tidak akan menekuk banyak, sedangkan saat berlari lutut akan menekuk lebih banyak dan beban pada lutut akan lebih besar daripada saat berjalan. Atau bisa juga teman-teman menggunakan penjelasan ini, tetapi yang lebih pas adalah pada jawaban ini. Silakan teman-teman catat, silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. 2, tuliskan fase-fase gerakan dalam jalan cepat. Untuk nomor 2, jawabannya adalah sebagai berikut. Fase-fase dalam jalan cepat adalah sebagai berikut. 1, fase tumpuan dua kaki, ini penjelasannya. 2, fase tarikan, ini penjelasannya. 3, fase relaksasi dan fase dorongan. Jadi untuk fase-fase gerakan dalam jalan cepat ada 4 fase, A sampai D. Ini jawabannya, silakan teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 2. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3. 3, jelaskan cara melakukan start dalam jalan cepat. Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Cara melakukan start dalam jalan cepat. 1, start dilakukan dengan start berdiri. 2, ketika aba-aba bersedia, pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start dan kaki kanan di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. 3, ketika terdengar bunyi pistol atau aba-aba ya, langkahkan kaki kanan ke depan dan terus jalan. Ini untuk jawaban nomor 3, cara melakukan start dalam jalan cepat. Silakan teman-teman catat jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. 4, jelaskan cara melakukan gerakan dalam jalan cepat. Untuk nomor 4, jawabannya adalah sebagai berikut. Cara melakukan gerakan jalan cepat yang benar adalah 1, pandangan ke depan. 2, kaki berjalan di satu garis lurus. 3, tangan harus seimbang dengan kaki. 4, jika yang melangkah kaki kanan, maka gerakannya adalah tangan kiri. Jadi untuk nomor 4, jawabannya adalah sebagai berikut. Cara melakukan gerakan jalan cepat yang benar. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 5. 5, jelaskan cara memasuki garis finish dalam jalan cepat. Untuk nomor 5, jawabannya adalah sebagai berikut. Cara memasuki garis finish dalam jalan cepat. 1, berlari secepat mungkin dengan kecepatan maksimal dan meningkatkan kecepatan. 2, setelah kurang lebih 1 meter di depan garis finish, merubahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. 3, sampai garis finish, membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Jadi untuk nomor 5, jawabannya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke nomor 6. 6, tuliskan macam-macam start jongkok. Untuk nomor 6, jawabannya sebagai berikut. Start jongkok terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya ada start jongkok posisi pendek atau bunch start, start jongkok posisi menengah, medium start, dan start jongkok posisi panjang atau long start. Untuk nomor 6 jawabannya ini, silakan teman-teman salin. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7. 7, jelaskan cara melakukan start pendek dalam atletik. Untuk nomor 7 jawabannya adalah sebagai berikut. Cara melakukan start pendek dalam atletik adalah dengan membuka kaki terbuka selebar bahu dan meletakkan kaki depan pada pijakan
papan start depan dan kaki lainnya diletakkan pada pijakan papan start belakang. Posisi lutut kaki belakang diletakkan sejajar dengan jari-jari kaki depan atau bahkan lebih maju dari kaki depan. Posisi kedua tangan berada di belakang garis start. Untuk jawaban nomor 7, cara melakukan start pendek dalam atletik adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor 8. 8. Jelaskan cara melakukan langkah kaki dalam lari jarak pendek. Untuk nomor 8, jawabannya sebagai berikut. Cara melakukan langkah kaki pada gerakan lari jarak pendek antara lain, 1. Melakukan awalan dengan sikap start jongkok. 2. Kaki menolak sekuatnya sampai mengejang harus menggunakan ujung kaki. 3. Lutut diangkat tinggi setinggi panggul. 4. Tungkai bawah mengayun ke depan untuk mencapai langkah lebar. Untuk jawaban nomor 8 ini, kita masuk ke nomor 9. 9. Jelaskan cara melakukan ayunan lengan dalam lari jarak pendek. Untuk nomor 9, jawabannya sebagai berikut. Pertama-tama, berdiri di belakang garis start. Jari-jari tangan dikepalkan atau dibuka rapat dan rileks. Ayunkan lengan ke arah depan bergantian dan posisi kaki salah satu di depan. Ketika mendengar apa abaya, kaki belakang segera melangkah ke depan untuk berlari. Untuk nomor 9 jawaban ini, kita masuk ke nomor 10. 10. Jelaskan cara memasuki garis finish lari jarak pendek. Untuk nomor 10, jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Terus berlari secepat tanpa henti dengan posisi lari yang sama dan tidak berubah. Saat akan melewati garis finish, dada sedikit dicondongkan ke depan. Dan 3. Saat akan melewati garis finish, salah satu bahu dimajukan ke depan. Ini untuk jawaban nomor 10. Kita masuk ke nomor 11. 11. Tuliskan macam-macam gerakan lompat jauh. Untuk nomor 11, jawabannya sebagai berikut. Macam-macam gerakan lompat jauh. Awalan atau ancang-ancang, tolakan atau tumpuan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Ini untuk jawaban nomor 11. Kita masuk ke nomor 12. 12. Jelaskan cara melakukan awalan dalam lompat jauh. Untuk nomor 12, caranya adalah sebagai berikut. 1. Lari ancang-ancang antara 10 hingga 20 langkah, bisa disesuaikan tergantung dengan tingkat kemampuan. 2. Mempercepat lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertolak atau bertumpu. Kecepatannya dipertahankan tetap optimal hingga sampai di papan bertolak. Pinggang agak turun pada selangkah terakhir ancang-ancang untuk melakukan tolakan. Jadi untuk nomor 12, cara melakukan awalan dalam lompat jauh adalah ini. Silakan teman-teman salin. Kita masuk ke nomor 13. 13. Jelaskan cara melakukan tumpuan dalam lompat jauh. Untuk nomor 13 adalah sebagai berikut. Cara melakukan tumpuan dalam lompat jauh. Ini langkah pertama, mengayunkan paha kaki. Yang kedua, meluruskan sendi mata kaki. Yang ketiga, bertolaklah ke depan serta ke atas sudut tolakan 45 derajat. Cara melakukan tumpuan dalam lompat jauh. Kita masuk ke nomor 14. 14. Jelaskan cara melakukan melayang di udara lompat jauh gaya jongkok. Untuk nomor 14, jawabannya adalah sebagai berikut. Cara melakukan gerakan melayang di udara lompat jauh gaya jongkok. Ketika kaki ditolak, titik berat tubuh dia ke atas diikuti dengan kaki tolak menyusun kaki ayun. Ketika melayang, kedua kaki agak ditekuk, dengan begitu posisi tubuh berada pada sikap jongkok. Lalu ketika hendak mendarat, kedua kaki diarahkan ke depan, yakni berbarengan dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Untuk nomor 12 adalah jawabannya ini. Kita masuk ke nomor 15. 15. Jelaskan cara mendarat lompat jauh gaya jongkok. Untuk nomor 15, jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Tarik dengan serta badan ke depan bawah. 2. Tarik kaki mendekati tubuh. 3. Luruskan kaki serta tekuk lagi sedikit sesaat sebelum menyentuh tanah. 4. Kalau kedua kaki sudah mendarat, duduk atas kedua kaki. Ini untuk nomor 15, untuk cara mendarat lompat jauh gaya jongkok. Kita masuk ke nomor 16. 16. Tuliskan gerakan-gerakan dalam tolak peluru. Untuk nomor 16, jawabannya sebagai berikut. Ada dua macam, yaitu gaya O'Brien adalah gerakan yang dilakukan dengan cara membelakangi tolakan, dan gaya ortodok adalah gerakan yang dilakukan dengan awalan menyamping. Ini untuk jawaban nomor 16, kita masuk ke nomor 17. 17. Jelaskan cara memegang peluru. Untuk nomor 17, cara memegang peluru, bisa teman-teman salin jawabannya di sini adalah sebagai berikut. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima,
hingga ke-6. Dan untuk jawaban nomor 17, kita masuk ke nomor 18. 18, jelaskan cara menolak peluru. Untuk nomor 18, jawabannya sebagai berikut. Gerakan menolak peluru. Ini langkah pertama dan ini langkah kedua. Silakan teman-teman salin lagi. Kita masuk ke nomor 19. 19, jelaskan sikap badan setelah menolakkan peluru. Untuk nomor 19, jawabannya adalah sebagai berikut. Gerakan badan sehabis menolakkan peluru yakni sebagai berikut. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Ini adalah sikap badan setelah menolakkan peluru. Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 20. Jelaskan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat menolak peluru. Untuk nomor 20, jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Sikap atau posisi awal yang tak seimbang. 2. Gerakan menolak peluru yang salah. 3. Mengangkat badan terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. 4. Gerakan kaki kiri terlalu mengarah samping kiri. 5. Terburu-buru menegakkan tubuh. Jadi untuk nomor 20, kesalahan yang sering dilakukan pada saat menolak peluru adalah sebagai berikut. Dan teman-teman, mungkin sekian untuk jawaban esai penilaian pelajaran 3 halaman 160 Penjaskes kelas 7 1-20. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.